40 juta rupiah tersebut terekam kamera dan diunggah melalui Facebook oleh akun Ida Melisa. Dalam video tersebut, seorang wanita tampak memeriksa tumpukan sampah bersama petugas dengan tongkat panjang. Senyum wanita tersebut mengembang ketika sebuah kotak hijau ditemukan. Setelah itu, wanita tersebut membawa kotak hijau itu ke wastafel untuk mencucinya. Saat dibuka, kotak hijau tersebut berisi sejumlah perhiasan emas. Orang-orang di sekitarnya ikut menonton dan wanita tersebut tampak gembira. "Saya sangat bersyukur saya menemukan mereka," kata wanita tersebut sebagaimana dilansir Malay Mail, Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. Sejak ditayangkan, video itu disukai oleh lebih dari 1.000 pengguna dan telah dibagikan lebih dari 1.000.